klan yang sebenarnya besar-besarkan masalah. Klan yang buat ribut. Halo guys, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi bersama Pangeran Madinah guys. Kamu lihat barusan ini video perempuan ini yang menghina Dewi Persik, bagi nail, bagi cret, ya, yang sering nyindir-nyindir Dewi Persik ini sekarang ketakutan bro, ketakutan, panik, bagi nail, bagi cret. Sekarang gimana? Keluar-keluar di medsos, bagi nail, bagi cret, begitu untuk mbaknya di sana, ya. Dengerin kalau dengar suara saya di sini. Makanya jangan keluar-keluar di medsos, ya. Pengennya kalian jadi artis. Kalau nggak kuat, jangan jadi artis. Jangan jadi artis di TikTok. Nah, sekarang gimana? Nah, lihat nih videonya ini. Pengen jadi artis. Setelah dibully sama netizen, marah-marah. Gimana kamu? Jangan jadi artis. Untuk mbaknya di sana. Dibully sama netizen. Seharusnya kamu itu diem. Makanya, mulutmu harimau. Begitu, jangan menghina orang. Jangan menyindir, bagi cerai. Kamu mbak jadi artis, nah, bukan karena kata-kata baiknya. Nggak ada kata-kata baiknya VT kamu. Cuman keluar-keluar, cuman sana-sini, bagi nail, bagi cerai. Kalian pikir aku kuasop? Lu mah tai. Tahu, tai mencret itu tuh. Jadi tai mencret kalau dihidup, ya elu, ya. Ya ampun guys, ya aku kira ya orang mana gitu si sumbing itu, rupanya masih aduh Allah, astagfirullahaladzim, aku sebagai masih tetangganya aku malu loh, malu banget. Tak melulu soal sebutan mandul, Dewi Persik juga pernah ngamuk saat dibilang kulitnya gelap oleh sosok ini. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baru-baru ini, Dewi Persik sempat menumpahkan kemarahannya karena tak terima disebut mandul oleh seorang netizen. Akibatnya, Dewi Persik melaporkan ke polisi orang yang menghina dan mencaci maki dirinya dengan kata-kata kasar yang menurutnya tidak sesuai fakta itu. Dewi Persik memang terkenal sebagai artis sensasional dan penuh dengan kontroversi karena sering ribut bahkan dengan sesama artis. Dirinya memang terlihat mudah marah jika disinggung soal kepribadiannya, terlebih jika hal tersebut menyinggung soal fisiknya. Bahkan Ivan Gunawan yang notabene ialah sahabatnya sendiri pernah mendapat amukan dari pedangdut yang terkenal dengan goyang gergajinya itu. Kala itu, Dewi Persik menjadi bintang tamu dalam salah satu acara talk show di televisi, di mana Ivan Gunawan menjadi host dalam acara tersebut. Ivan Gunawan kala itu menyinggung soal kulit DP yang semakin hari semakin putih. Lantas, hal itu pun menyulut emosi dari DP. Mami itu kan aku perhatiin kepengen kulitnya kelihatan gelap, pengennya kelihatan putih. Terang Ivan dari kanal YouTube Trans7 Official pada 3 Desember 2022. Awalnya, Dewi menjawab jika kulitnya memang terkadang terlihat gelap dan terkadang juga terlihat putih. Namun, aja, ia mungkin merasa sensitif ya, saat Ivan menyinggung soal warna kulitnya tersebut dan akhirnya menyolot ke pria yang kerap disapa itu. Ada yang salah dalam diri dia. Ya, emang gak munafik, ada yang salah dalam diri lu, ya bu ya. Maksudnya dalam dirimu bu. Ada yang salah kayaknya dalam dirimu bu ya. Kayaknya gimana gitu ya, merasa paling bener, merasa paling yes. Semakin banyak yang komen setuju sama ibu ini, betul ibu ini, semangat ibu, makin dia berkoar-koar loh ibu ini ya. Heran aku liatnya. Ngatain orang mau, dikatain balik kagak mau. Dah bu. Ngapa lo ngatain gue juga, laki-laki nyinyir. Laki-laki diciptakan mulut buat berbicara, ye. Emang lo sendiri yang bisa nyinyir, gue juga bisa. Ngaca bu, ngaca. Hey haters, pada komen foto kita. Hai orang terkenal, viral di seluruh dunia. Tapi dihujat, dihina,
dicaci maki. Untuk apa? Bagi saya, pret. Gak usah, ogah. Masih banyak aja komen-komen julid ya, julid. Habisnya sih kamu lucu, lucu sekali. Lain kali kalau mau mainin orang, lihat dulu orangnya siapa. Lain kali ya saya dong, nak lihat muka bibing sumbing. Lain kali tak ada siapa selain saya. Tak melulu soal sebutan mandul, Dewi Persik juga pernah ngamuk saat dibilang kulitnya gelap oleh sosok ini. Baru-baru ini, Dewi Persik sempat menumpahkan kemarahannya karena tak terima disebut mandul oleh seorang netizen. Akibatnya, Dewi Persik melaporkan ke polisi orang yang menghina dan mencaci maki dirinya dengan kata-kata kasar yang menurutnya tidak sesuai fakta itu. Dewi Persik memang terkenal sebagai artis sensasional dan penuh dengan kontroversi karena sering ribut bahkan dengan sesama artis. Dirinya memang terlihat mudah marah jika disinggung soal kepribadiannya, terlebih jika hal tersebut menyinggung soal fisiknya. Bahkan Ivan Gunawan yang notabene ialah sahabatnya sendiri pernah mendapat amukan dari pedangdut yang terkenal dengan goyang gergajinya itu. Kala itu Dewi Persik menjadi bintang tamu dalam salah satu acara talk show di televisi, di mana Ivan Gunawan menjadi host dalam acara tersebut. Ivan Gunawan kala itu menyinggung soal kulit DP yang semakin hari semakin putih. Lantas, hal itu pun menyulut emosi dari DP. Mami itu kan aku perhatiin kepengen kulitnya kelihatan gelap, pengennya kelihatan putih. Terang Ivan dari kanal YouTube Trans7 Official pada 3 Desember 2022. Awalnya, Dewi menjawab jika kulitnya memang terkadang terlihat gelap dan terkadang juga terlihat putih. Namun, ia mungkin merasa sensitif saat Ivan menyinggung soal warna kulitnya tersebut dan akhirnya menyolot ke pria yang kerap disapa Igun itu. Tak tahu malu. Ngaca dong, tak tahu malu. Si bubulir kampungan. Emangnya kenapa orang bubulir kampung? Saya orang kampung, kenapa emang? Ada apa memang, walaupun orang kampung, tapi walaupun orang kampung saya tahu malu. Tidak seperti you, enggak tahu malu. Hujat sana sini ingin populer, mana boleh kayak itu. Kebal malu, kebal malu. Hei haters, pada komen foto kita. Kenapa sirik lo ya? Enggak punya sahabat kayak kita? Iya. Atau enggak sepopuler kita? Iya. Norak lo ya, kampungan. Gak usah.